Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari portal News Today 77. Rupanya Sarah sampai terfikir nak buka tudung gara-gara Samsul kalau saya tak kuat masa tu. Kita telah pun mencecah 1 Februari dan ia merupakan hari istimewa kerana kita meraihkan hari hijab sedunia. Ramai yang mempunyai kisah penghijrahan maupun satu kesan buat diri yang memakai hijab. Kali ini, Hijabista membawakan anda kisah dari pelakon tanah air Putri Saraliana tentang kisah penghijrahannya. Ia boleh menjadi inspirasi dan motivasi untuk anda kekal istiqamah seperti dirinya. Pernah rasa give up? Tapi hati tetap kuat karena Allah, kata Putri Sarah. Sewaktu di temuramah, Putri Sarah berkongsi pengalamannya berhijab sejak 2013 sehingga kini. Katanya rezeki yang dimiliki sebelum ini seperti kehilangan sesuatu, walaupun banyak permintaan dan peluang pekerjaan masih ada yang tidak cukup. Syuting tak pernah non-stop, sentiasa ada dan banyak duit ketika itu, tapi saya rasa masih ada yang tidak cukup dan cepat habis. Sarah juga tidak nafikan dia menghadapi